Siasatan punca sebenar, kedua-dua belah kaki seorang pelajar madrasah tahfiz di Kota Tinggi Johor terpaksa dipotong akan diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 minggu lagi. Ia mengenal pasti kemungkinan terdapat faktor lain yang menyebabkan kaki pelajar tersebut terpaksa dipotong. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan Alam Sekitar, Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dato' Ayub Rahmat mengatakan laporan perubatan kejadian yang menimpa adik Muhammad Thaqif Amin Muhammad Gaddafi berusia 11 tahun sedang dijalankan doktor yang merawat di Hospital Sultan Ismail. Kaki Muhammad Thaqif Amin bertukar lebam dan terpaksa dipotong hingga paras betis setelah dijangkiti kuman dan darah beku.